Aduh, tapi gini, Rio, seru lo, tepuk tangan dong buat semuanya sini. Seru. Asik banget gini. Kalau tepuk tangan, kalau tadi kan kelihatan yo. Tadi ya, oleh kita lihat ya. Iya. Pas nyanyi yang koramnya pasti malu-malu. Iya. Pokoknya nanti kalau ada lagu yang kita tahu nyanyi bareng, joget bareng. Joget bareng. Pasti boleh ya. Boleh ya. Kita joget boleh ya, Pak. Bapaknya jangan loncat loh. Siapa nih yang ngomong sih Pasen? Iya, Pasen. Pasen takut dikira dia acara Coldplay dia mau mosingnya gitu kan. Kita jangan loncat, Pak. Tenang. Iya kan? Ini pertama kali loh. Ya. Pertama kalinya kita bisa bikin acara di perguruan Fans Salemba. Untuk pertama kalinya Fans Production Melody Bineka bisa bikin acara di sekolahnya sendiri. Kalau ada pertama akan ada kedua, ketiga dan berikutnya. Kalau perlu tiap minggu. Oke. Okay. Kami hanya perlu sumbangan-sumbangannya saja. Mungkin para donatur sudah gitu ya. Iya. Yo, Li boleh nggak? Oke, mau mengucapkan terima kasih dulu, jujur. Acara Melody Bineka 2, Rio udah kontak berapa bulan lalu lah ya? Iya, sebulan lalu lah. Ngabarin. Jadi pertama gini, saya ini ada di sini tuh jujur senang banget. Saya pikir, waduh emang Rio ini sahabat saya, ya kan? Gue mau mengucapkan terima kasih. Gue dulu. Apa nih? Oke. Gue dulu. Gue bilang gila nih Rio sahabat gue banget sampai dia mau ngajak gue kesini. Ternyata bukan karena sahabat, tapi karena sama-sama alumni. Ya. Ah. Saya alumni perguruan Fans Salemba, saya Rutan Salemba. Pantesan kata gua. Iya. Apa-apa, tapi menuju yang lebih baik tetap. Oh iya, pasti. Yo, yang lain juga tahu kenapa gua kecepetan jempol aja waktu itu. Ah, udah enggak usah dibahas. Jempolnya lebih cepat aja. Iya, oke. Yo, oke. Gimana? Gua ya malam hari ini saya seneng banget akhirnya acara Melody Bineka sudah ada di sini dan ini bukan kata sambutan karena itu hal yang paling menyebalkan di seluruh acara kata sambutan. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih, saya mau minta waktunya untuk bisa mengucapkan terima kasih karena ucapan terima kasih kepada orang-orang yang saya tulis di sini yang membuat ada dan tidak adanya acara ini ya kan. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan dewan sekolah perguruan Fans Salemba 47. Terima kasih akhirnya kami bisa bikin acara di sini. Setelah sekian lama, setelah 20 sekian tahun saya lulus dari perguruan Fans Salemba ya, dan bisa bikin acara di sini. Terima kasih buat kesempatannya. Dan saya mau ucapkan terima kasih kepada salah satu teman saya di sini, lulusan terbaik tahun 99, angkatan saya juga, Dr. Terence Rewojeru. Terima kasih kepada Dr. Terence yang sudah berkontribusi memberikan donasi untuk acara ini. Thank you so much, Dok. Untuk kontribusinya apresiasi tertinggi. Saya mau ucapin terima kasih juga buat ada teman saya juga pendengar musik saya dari dulu dan sekarang udah mendirikan PT Cipta Ruang Usaha. Tepuk tangan buat PT Cipta Ruang Usaha Dokter Kian dan dokter semua nyimak nih. Mana sih Dokter Vian? Mana dokter? Oh itu ada di situ Dokter Vian. Gak ada hubungannya sama perguruan Fans Salemba, cuma gara-gara teman saya aja. Tapi ini keren loh, dokter mau datang, kamu ada praktek. Ini ya. Ada datang buat acara ini. Hari itu kan libur hari Minggu. Dokternya dua-dua dokter spesialis jantung lagi. Oh iya. Iya sama Juna dan tim, terima kasih banyak. Sama Fansar Production, thank you so much. Kalau nggak ada Fansar Production, Regen Pangabean, Michael Monumitu, Victor Manutu, Andi yang gede banget tadi itu di sini ya. Kami melakukan fit and proper test panggung ini dengan Andi ada di sini. Ya. Terima kasih Andi. Oke, terima kasih juga ini sahabat saya yang sangat humble, sangat dahsyat. Ketika saya telepon nggak babi bu langsung jawab oke. Tepuk tangan untuk host kita Augie Fantinus. Yang mau langsung jawab oke walaupun tidak ngomongin budget. Hari ini dia tidak dibayar sama saudara. Kemuliaan untuk Tuhan. Yang mau ngumpulin kemuliaan silakan. Enggak. Tuhan tahu bercanda lah. Enggak. Tuhan tahu gua bercanda tapi Tuhan juga tahu kebutuhan gua dan anak-anaknya. Iya kan? Oke. Iya. Thank you so much. Sama-sama. Dari angkatan 2010. Dan kepada seluruh alumni yang sudah berkontribusi, thank you so much. Seluruh adik-adik OSIS Pas 47 dan pembina yang sudah berkolaborasi, thank you so much. Acara ini bisa keren, bisa jalan.
sebelum acara dimulai saya ucapin terima kasih dulu. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Thank you so much. I love you. Untuk Mas Batu Jutin sedikit yuk tentang ya. Melodi Bineka, kenapa lu selalu mau terlibat dengan Melodi Bineka ini? Oh iya, karena menurut gua banyak sekali talenta-talenta di sekolah Advent atau di gereja Advent di luar sana, gak di Jakarta aja, makanya ini kan seluruh Indonesia ya. Pemilihannya, kenapa kita bikin? Karena kita pengen melihat nih ada bakat-bakat, ada talenta-talenta yang keren-keren banget. Dan ternyata 7 orang yang ada di sini selain 54 orang yang udah ngirimin videonya itu semua keren-keren, tapi 7 yang udah terpilih. Tepuk tangan buat 7 yang udah terpilih. Itu udah keren-keren semuanya. Jadi ternyata dari sana-sana banyak banget talenta-talenta yang dahsyat-dahsyat di Advent ya. Dan semoga mereka bisa keluar dan bisa ngasih tahu bahwa Advent Salemba ini keren-keren.